Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Hari ini saya nak kongsi dengan anda satu kata-kata motivasi yang bisa membuatkan anda terinspirasi. Boleh ke boleh? InsyaAllah. Okey. Hari ini saya nak perkenalkan satu kata-kata yang dipanggil mula je di mana-mana. InsyaAllah anda tahu di mana nak mula. Apa maksud kata saya? Senang saja. Saya yakin dan percaya ada di antara kita yang kadang-kadang lost. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak mula di mana, tak tahu nak mula macam mana dan macam-macam lagi. So bagi mereka-mereka yang hadapi masalah ini, saya sarankan kepada anda, buat saja apa yang anda nak buat dan dari situ anda akan dapat clue untuk ke satu tempat. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Buat apa yang anda reti, kan? Buat je dulu, mulakan dulu sesuatu dan sekiranya benda tu tidak kena dengan anda, sekiranya benda tu tidak kongruen dengan anda, so, apa yang akan berlaku? Anda akan cuba benda lain. Dan ini saya kira satu permulaan yang cukup baik. Jadi, kita mula di satu tempat. Kita akan beralih ke satu tempat. Dan beralih ke satu tempat. Ini tanda-tanda anda sedang lakukan perubahan. Anda telah mendapat satu perkara baru untuk anda mulakan. Okey? So, jangan duduk termenung. Jangan lama sangat fikir. Okey? Teruskan. Mula saja di mana-mana. Dan insyaAllah, insyaAllah anda tahu di mana nak mula. Mula sekarang, buat apa saja. Okey? Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan saya dalam motivasi pendek ini. Share dan share dan share pada seramai mana yang boleh. Moga-moga motivasi ini memberi inspirasi buat anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di siri seterusnya. Okey?